Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud kini tengah mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan pemilu. Hal ini diutarakan Ganjar saat menghadiri pengukuhan guru besar di kampus Universitas Gajah Mada Yogyakarta Kamis siang. Ganjar juga menegaskan akan ada satgas bentukan TPN Ganjar Mahfud yang khusus untuk mengurusi masalah hukum dan kecurangan dalam pemilu. Ya, timnya sedang bekerja, tapi kita serahkan pada penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan semuanya akan bisa melaksanakan, dan saya percaya institusi ini pasti semua akan bekerja penuh dengan integritas. Tentu saja dengan situasi seperti ini kita mesti prepare, TPN menyiapkan lembaga yang bisa mengurus hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai sebuah bentuk antisipasi. Dan mudah-mudahan dengan kondisi-kondisi ini semua akan kembali pada jalan yang benar.